Mohon maaf, Mbak, terputus. Kita tunggu Dokter Syarif lagi. Ya, ketemu lagi. Iya. Mohon maaf, Dok, koneksi, Dok. Iya. Iya. Jadi sebenarnya apa namanya bisa tertular gitu ya, Dok, tapi kemungkinannya lebih kecil gitu mungkin, Dok. Lebih, ya, lebih ringan karena ada Lebih beberapa hal. ringan. Dua-dua itu, jadi karena ada reseptornya dan kemudian sitokinnya juga lebih sedikit ya. Tetapi memang diteliti itu ada beberapa anak dari umur 0 sampai 19 tahun, ada 9 orang di Cina yang diteliti, satu orang yang parah, yang lain tidak. Bayi mungkin masih agak belum ada laporan mengenai bayi yang terkena COVID, belum ada laporannya. Nah, pada bayi ini sebetulnya yang paling baik adalah pemberian ASI eksklusif ya Bu ya. Eksklusif di bawah 6 bulan tentunya. 6 bulan karena ASI itu eksklusif itu seperti kita tahu dia juga banyak ada antibodinya, ada yang disebut terutama yang kolostrum itu ya pada 3 hari pertama itu banyak antibodinya di situ. Nah, pada anak-anak yang lebih besar sebetulnya lebih baik meningkatkan imunitasnya dengan cara memperbaiki gizi. Salah satu caranya menurut saya perbaiki berat badannya. Jadi sebaik mungkin bisa mencapai berat badan yang ideal. Karena dengan berat badan yang ideal itu tubuh akan membuat akan lebih mudah membuat antibodi kita gitu. Misalnya satu tahun harusnya 10 kilo, 2 tahun 12 kilo, kira-kira seperti itu. Itu akan lebih baik. Jadi memang gizinya baik. Dengan yang paling baik juga adalah memberikan makanan-makanan yang bergizi dan vitamin. Vitamin yang komplit, vitamin A, vitamin C, vitamin D gitu ya. Yang banyak ada di makanan dan buah-buahan. Itu saya pikir susu juga baik. Kemudian total cairan tubuhnya juga baik, Bu. Cairan baiknya lebih bagus. Yang paling gampang sih kalau berat badannya 10 kilo, minimal total cairan per hari itu 1 liter. 1 liter. Kalau 15 kilo ya 1,5 liter sebetulnya. Supaya, berarti mohon maaf dok, berarti berat badan anak itu berbanding lurus dengan gizi anak ya dok. Jadi kalau berat badannya kurang, kemungkinannya gizinya juga belum tercukupi gitu dok. Ya, lebih pada umumnya seperti itu. Walaupun tetap berat badan yang bagus itu juga harus disertai dengan kondisi makanan dan buah-buahan yang cukup, Bu. Zat-zat gizi yang cukup. Karena virusnya itu mengganggu itu nanti. Jadi virus itu yang saya sebutkan tadi storm, sitokin storm itu sangat mengganggu metabolisme istilahnya ya. Metabolisme di badan kita nanti ada kalsiumnya diganggu, natriumnya diganggu, kemudian magnesium diganggu. Dan saya pernah merasakan itu gitu. Itu hebat sekali. Hebat sekali stokomnya ya hebat sekali. Sehingga perlu obat-obat tambahan pada waktu kalau nah, pada anak-anak itu lebih baik memang makanan yang bergizi. Dari ada proteinnya, kemudian ada karbohidrat cukup, lemaknya juga, vitamin-vitamin. Nah, vitaminnya multivitamin sebetulnya bagus ya sih. Multivitamin. Vitamin. Iya, itu dok. Anak-anak kan kadang kan makannya susah tuh dok. Jadi boleh dibantu oleh asupan vitamin ya dok ya? Vitamin, iya. Sebetulnya juga bisa dengan susu gitu. Lebih baik dengan susu juga. Lebih akan lebih terjaga lah ya vitamin dari situ. Ada beberapa vitamin yang meningkatkan daya tahan tubuh sebetulnya sah-sah aja, tapi tidak boleh. Setahu saya jangan sampai 8 minggu ya. Misalnya ada vitamin modulator gitu. Tapi vitamin yang biasa saja lah. Multivitamin aja ya dok ya. Asal teratur makannya akan lebih baik. Dan jaga bersih tubuh. Kebersihan Bu. Kebersihan. Seperti kita ketahui kan sebetulnya Tuhan itu Allah menciptakan badan kita sudah ada sistem kekebalan sebetulnya. Sistem kekebalan yang umum ya tangan. Tangan kebersihan kulit kita ini sebetulnya sistem kekebalan. Kuman juga tidak akan mudah masuk kalau kulit kita tidak ada kerusakan. Kemudian lendir di hidung kita, di badan kita sebetulnya itu juga sistem kekebalan. Kemudian juga saluran cerna, asam lambung sebetulnya juga sistem kekebalan yang tidak spesifik namanya. Ya. Tetapi ada sistem kekebalan spesifik yang lain khusus bagi-bagi kuman tertentu. Maksud saya gini, jadi kuman tertentu nanti punya harusnya dilawan dengan antibodi tertentu juga gitu, yang spesifik namanya. Jadi kebersihan tangan itu salah satu juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sikat gigi sebelum tidur itu juga lebih baik juga.
cara kita batuk, cara kita menjaga jarak itu akan membantu mengurangi penularan COVID ini, Bu. Jadi sebenarnya perlakuannya ke anak-anak juga hampir sama ya, Dok, dengan orang dewasa, diajarkan untuk cuci tangan terus gitu. Kemudian kalau keluar juga tetap pakai masker gitu ya, Dok. Iya. Kadang-kadang sudah ya itu ya, karena kita nggak punya informasi yang kita harus nanya ke mana sih gitu sebenarnya. Jadi yang masuk ke inputan memori kita adalah anak-anak mah aman gitu kan. Anak-anak sih nggak apa-apa gitu. Akhirnya karena ya ketidaktahuan itu membuat kita jadi longgar ya. Iya. Jadi padahal sebenarnya dua faktor tadi, resikonya itu reseptornya yang sedikit itu dan sitokinnya nggak terlalu galak gitu. Kalau orang dewasa itu galak. Iya. Itu yang mungkin menyebabkan nggak begitu hebat ya. Tetapi dia jarang-jarangnya sesak. Jadi kan sebetulnya gejalanya ada beberapa gitu. Ya paling panas ya. 38. Kemudian panas. Batuk pilek ya. Kemudian dia sesak ya. Dikatakan di banyak-banyak buku, batuk pileknya lebih kering ya. Sesaknya mendadak. TBC juga bisa sesak. Tapi dia butuh waktu yang lebih lama lagi. Kalau TBC kan dia disertai misalnya berat badan yang turun. Kepada orang-orang yang besar bisa ada batuk darah ini tidak. Dia panas. Kemudian disertai batuk pilek, lebih 38 setengah ya, lebih 38. Kemudian sesak langsung dengan waktu yang cepat gitu. Nah, dengan waktu yang cepat, nggak mau makan itu, Dok? Iya, bisa itu. Kan itu gejala infeksi yang umum ya. Jadi panas dengan gejala infeksi umum. Tetapi katanya tidak lebih hebat dibandingkan dengan orang dewasa. Orang dewasa kan pegal-pegal, pusing gitu ya. Dia bisa, anorexia juga bisa. Memang COVID ini juga menyebabkan gangguan nafsu makan yang sangat hebat pada orang dewasa. Obat-obatan juga menjawabkan itu gitu. Jadi kalau ada seperti itu, lebih panas 3 hari atau lebih 5 hari, dilakukan pemeriksaan laboratorium, Bu. Laboratorium rutin boleh. Laboratorium rutin yang kita lihat itu lengkap aja nanti. Kalau nanti periksa, lengkap saja. Jadi kita periksa laboratorium lengkap. Ya, HB-nya, sel darah putih, kemudian jenis sel darah putih, limfosit, trombosit, kita lihat. Laju endap darah, boleh laju endap darah itu menandakan adanya infeksi atau tidak. CRP. CRP itu dia menandakan, dia kalau pada infeksi bakteri atau pada COVID juga. Nah, bedanya ini pada COVID dibandingkan dengan infeksi bakteri, sel darah putihnya seperti pada umumnya infeksi virus, leukositnya turun, Bu. Leukositnya turun, sel darah putihnya turun dia. Kemudian limfositnya juga lebih turun. Nah, itu kalau pada orang dewasa, leukosit dan yang turun dengan limfosit yang turun, itu akan membuat petanda ya, salah satu petanda infeksinya berat atau tidak. Jadi maksud saya gini, misalnya dia sudah dirawat, kemudian dievaluasi leukositnya semakin turun. Nah, itu pasti biasanya umumnya lebih penyakitnya lagi berjalan dengan hebat. Tetapi kalau dia akan menyembuh, leukositnya, limfositnya akan kembali normal. Jadi untuk ibu-ibu di rumah, dia, kalau periksa darah, perhatikan sel darah putihnya, kemudian jenisnya. Jangan tanggung gitu mintanya, darah lengkap aja sekali tidak apa-apa. Nanti kita bisa evaluasi lebih lanjut. Ya, kurang. Misalnya tadi kan gejalanya disebutkan ada panas, batuk kering, kemudian juga pilek gitu ya, Dok. Terus ada yang nafsu makannya menurun drastis gitu. Nah, kalau misalnya ada gejala-gejala seperti itu, Dok, kita sudah 3 hari nih panasnya atau sudah 5 hari gitu, langsung ke rumah sakit aja. Rumah sakitnya ke mananya ya, Dok? Apa ke UGD dulu atau langsung daftar ke dokter anak gitu? Karena kan khawatir ya, kitanya khawatir, yang pihak rumah sakitnya juga pasti punya kekhawatiran kan gitu. Ya. Itu sebaiknya bagaimana, Dok? Kemana, Dok? Jadi selain panas, kemudian ada batuk, ada sesak, kemudian ada tidaknya ada paparan atau tidak tubuh COVID. Iya. Sejarahnya ya di ini. Ya. Orang tuanya sedang sehabis mengikut orang tuanya pergi ke luar negeri misalnya, atau ada kontak, itu yang harus dicurigai gitu ya. Jadi pemeriksaan darahnya bisa di UGD sih. Sekarang sih sekarang sudah banyak kali rumah sakit yang membuat protap gitu, karena ini menjadi masalah kita bersama kan. Jadi teman-teman di dokter UGD juga harusnya sudah dibekali lah
untuk screening awal sudah diketahui apa namanya diketahui cara-caranya kira-kira membedakannya itu. Nah, masalahnya rapid test juga yang paling baik sih menurut saya tetap klinis ya. Pada orang dewasa itu rapid testnya bisa negatif palsu gitu, Bu. Artinya walaupun sudah lakukan negatif, tapi ternyata bisa positif itu. Harus dites lagi gitu, Dok, berarti. Lihat, lagi lihat klinisnya, Bu. Yang paling bagus memang CT scan. CT scan yang paling bagus. CT scan apa scan, Dok? Paru. CT scan paru. Oh. CT scan paru itu akan lebih CT baik. Scan. Ya. Di anak juga itu bisa. Bisa. Saya termasuk nggak bergejala. Tapi pada waktu alhamdulillah, aja cerita lagi. Alhamdulillah saya minta CT scan. Oh iya. Allah bilang ya CT scan, CT scan gitu. Dah mati kecaya, CT scan. Ini scan ternyata ada. Saya tidak tahu dapat dari mana gitu. CT scan-nya memang ada. Jadi memang paling bagus CT scan kalau memangnya. Tapi masalahnya CT scan-nya kan para anak-anak harus kooperatif tuh, Bu. Ya, ya ada kendala sedikit lah, tidak apa-apa. Iya, nah, iya, tadi saya lihat dengan jantung itu, jantung. Jadi pada orang dewasa kenapa kenapa lebih gampang lebih berat? Karena pada orang dewasa dibandingkan pada anak-anak juga semua manusia pada umumnya pada 60 tahun ke atas sudah terjadi penurunan imunitas ya, Bu. Ada imunitas ya, prematur aging lah gitu istilahnya ya. Lebih menua sel-selnya juga mungkin berkurang, kemudian kalau lihat jantungnya juga sudah pembuluh darahnya sudah menebal. Nah, itulah yang bisa menyebabkan kenapa orang tua itu gampang sekali terjadi komplikasi gitu ya. Nah, pada anak-anak pada penyakit jantung bawaan biasanya penyakit jantung bawaan yang berbahaya yang dikasih obat-obatan maksudnya berbahaya kalau dia penyakit jantung bawaan ada bocor besar, mungkin aliran darahnya dari ke kiri kanan itu lebih hebat sehingga anaknya kurang nafsu. Oleh karena itu memang kembali lagi imunitasnya ditingkatkan imunitas baik pada anak yang sehat maupun anak-anak dengan kelainan jantung. Jadi imunitasnya sekarang yang perlu kita genjot lah gitu istilahnya, Bu. Selain imunitasnya kita menghindari kontak dengan orang lain. Iya. Tapi sama dok, sih sebetulnya pada anak. Anak-anak itu juga bisa menularkan ke orang dewasa, Dok? Harusnya bisa, secara teori sih bisa. Secara ini bisa justru ya? Justru itu yang disebutkan anak itu kan yang disebutkan tadi, dia gejalanya tidak begitu khas. Dia. Tidak, ya. Tidak iya. Betul, ya. Tidak begitu khas. Tapi bisa aja dia ada ininya ya. Secara teori masih bisa. Nah itu juga masih, setahu saya, masih diteliti sih, Bu. Diteliti masih, ya, Dok. Masih ya. Dari rahasianya nih. Tapi memang lebih baik sih pakai masker siapapun gitu ya. Tetap jarak, jaga jarak. Betul-betul. Iya, karena kan kalau orang dewasa, kita lebih mudah mengarahkannya harus bagaimana kan, Dok? Cuma iya, kalau betul. Anak-anak kan belum bisa mandiri gitu. Jadi, ya mudah-mudahan precaution dulu deh. Kita iya. Apa preventif dulu ya, Dok, ya? Iya, karena belum ada ininya juga. Ya, catatan mbak-mbak semua di rumah, jangan lupa. Walaupun tadi anak-anak itu gejalanya lebih sedikit atau lebih apa ya lebih kuat gitu ya Dok, tapi tetap harus cuci tangan, tetap harus makan bergizi, tetap harus ya seperti orang dewasa ininya ya Dok ya perlakuannya. Iya. Terus terkait sama lagi kondisi seperti ini kan Dok, kita apa ya si gejala COVID ini juga kan umum banget ya Dok ya gitu kan ya. Batuk pilek kan ibaratnya sehari-harinya anak-anak gitu ya Dok. Nah, kecuali tadi panas dan sesak tadi. Nah, sebenarnya kita juga kan di rumah itu kan perlu siap ya Dok, obat-obatan. Karena rumah sakit juga, saya pribadi sih agak serem dikit-dikit ke rumah sakit gitu. Nanti kita lihat dulu deh bagaimana. Nah, untuk sebagai apa ya, kita jaga-jaga di rumah gitu. Sebenarnya obat apa sih Dok yang boleh di stok di rumah Dok untuk anak-anak? Obat yang sebetulnya obat batuk biasa sih boleh Bu. Misalnya yang terkenal tuh Ambroxol, boleh Mucopec gitu ya. Atau Ambroxol obat pilek juga boleh. Yang saya sering resepkan tuh Tremensa karena mudah didapat. Kalau di bawah 1 tahun bisa pakai Alku.
atau di bawah 2 tahun pakai aqua drops gitu ya. Kemudian obat panas bergantung dari berat badannya sih Bu. Kalau berat badannya sekitar 12 kilo pakai paracetamol. Tapi kalau 20 kilo ke atas yang forte ya. Yang forte bukan dia bukan dia apa namanya, bukan lebih keras, enggak. Dia cuma dosisnya lebih tinggi aja. Yang satu yang biasa 120 per 5 cc, yang satu 250 gitu. Itu saja mungkin. Vitamin-vitamin lah jangan lupa. Baik vitamin yang secara alami ya, empat, kalau zaman dulu ada 4-5 sempurna, ikutin aja itu. Itu cukup baik kok. Susu jangan lupa. Jadi ibu-ibu di rumah jangan berkeras lagi. Pokoknya saya ngasih ASI sama 2 tahun sampai 2 tahun, setelah itu baru tambahan, jangan. Kondisinya seperti gini di atas 6 bulan sudah boleh dibusu sebetulnya. Karena kalau kita bertahan dengan pendapat tersebut yang memang ternyata tidak terbukti betul, anak kita rugi, kita sendiri yang rugi. Masih banyak kan Bu dalam praktek sehari-hari ibu yang memberikan ASI, hanya ASI kita sama mau dicampur gitu memang ya secara dok. Umum, padahal kita nggak tahu kualitas ya, ASI kita kan dok ya. Ya terus pas berkurang. Mungkin berat badan baik ya, tetapi kan isinya nggak encer ya. Udah pasti encer tubuh. Bukan saya yang ngomong, tapi memang penelitiannya sudah seperti itu. Memang dia akan relatif lebih anemia defisiensi besi. Kenapa lebih anemia defisiensi besi? Karena memang kebutuhannya lebih banyak dibandingkan dengan anak di bawah 6 bulan. Nah, besi itu salah satu yang mempengaruhi kekebalan juga, sistem kekebalan. Oleh karena itu, udahlah pada saat seperti ini, makan yang bagus, susu yang baik, jaga kesehatan, kebersihan, dan kontak itu akan lebih baik. Insya Allah akan menjaga itu akan lebih baik, preventif lebih baik. Dok, kalau tadi tentang susu nih dok, saya kepo banget ya. Susunya itu susu yang khusus untuk anak-anak atau sebenarnya boleh susu apa aja, kayak susu di packaging gitu nggak apa-apa atau bagaimana dok? Sebetulnya semua susu kan baik ya Bu, semuanya kepingin mirip bersama dengan ASI ya. Semuanya masing-masing produsen susu membuat komposisi seperti itu ya. Nah masalahnya ada kadang-kadang kita dalam praktek sehari itu jangan pakai susu formula, pakai susu kotak ya. Iya, semua selain ASI itu formula sebetulnya. Cuman terakhir pengemasannya ya, jadi gitu ya. Sebetulnya kemasannya aja. Nah, kenapa yang satu lebih mahal, yang satu itu dia cara membuatnya itu mungkin Bu, komponennya. Komponennya ya secara umum ya, komponennya, bahan-bahan komponennya berbeda gitu. Dan masing-masing produsen ini mengunggulkan ininya kan, mengunggulkan produksinya. Lebih bagus sih memang sudah susu yang ada di enrich ya, sudah diperkaya. Kalau ada beberapa yang fresh atau langsung beli di itu, menurut saya lebih tertakar kebutuhan makanan gizi atau protein atau vitamin-vitamin di dalam susu itu. Kan dia sesuai dengan RDA ya. RDA itu recommended dietary allowance di situ. Lebih baik itu. Dia melihat itunya Bu, lihat brosurnya. Ya, lebih baik lihat brosur itu, pasti itu betul gitu. Kalau ingin susu yang lebih, kalau sekarang ada beberapa susu itu yang kalorinya tinggi, kalau ingin ngejar ya pakai kalori yang tinggi. Pada umumnya kan susu itu 100 cc 67 atau 70 kalori. Ada susu tertentu yang 100 cc 100 kalori. Seperti maaf saya sebutkan Pediasure atau Blenduten. Kalau mau ngejar sih tidak apa-apa. Sampai kapan? Enggak. Sampai dia sudah bagus berat badannya boleh. Jadi susu pengganti makanan enggak. Makan dulu, buah-buahan dulu baru susu gitu. Jadi selalu baik penambah aja. Kemudian ada susu lain, Nutri-Needing juga yang lebih tinggi kalorinya. Disesuaikan dengan kebutuhan anak aja. Kalau dia hanya mau susu yang biasa, nggak apa-apa. Kita bermain di volume. Jadinya maksud saya gini. Kalau dengan susu biasa 500 cc, mungkin dengan Pediasure cukup 300 cc gitu. Jadi volumenya sedikit, nah, tapi kalorinya lebih banyak. Yang disesuaikan dengan kesenangan anak saja. Iya, iya. Disesuaikan juga dengan apa, misalnya dia kalau coklat gampang batuk ya, jangan yang rasa coklat gitu ya dok, kan rasanya sekarang udah banyak banget ya dok. Mbak-mbak semuanya jangan bingung kalau misalnya anak-anak nggak mau susu formula ya, sebenarnya susu UHT atau susu dalam kemasan itu juga boleh ya dok, tapi disesuaikan dengan kebutuhan anak-anaknya gitu ya dok ya. Iya, betul.
Iya. Oke. Terus udah ada yang bertanya-tanya kah? Wih, banyak dok yang sudah tanya mulai di ini ya dok. Dari Indrianti D underscore. Nah, lagi corona gini tetap harus imunisasi dok. Takut bawa bayi ke puskesmas atau ke klinik. Nah, harus tetap imunisasi atau bagaimana dok? Divaksinasi aja Bu, tetap sih. Tetap ya. Sekarang beberapa rumah sakit memang sudah juga ancang-ancang kan, maksud saya supaya semuanya terjamin dengan baik, diberikan jadwal biasanya dan waktunya lebih tepat. Misalnya ibu nanti datang jam 9, kemudian segera divaksinasi kemudian pulang gitu. Tidak lama-lama menunggu di rumah sakit. Tetap sih Bu, terutama vaksinasi yang penting Bu, campak ya. Campak itu penting karena dia juga menyebabkan kalau tidak divaksinasi dan terlambat, khawatirnya menyebabkan komplikasi yang hebat juga itu. Ya. Campak, ya. Berarti tetap harus divaksinasi ya dok, vaksinasi. dan di rumah sakit juga sekarang mungkin sudah ada penyesuaian ya, tadinya misalnya dokter praktek dari jam berapa sampai jam berapa gitu, kadang-kadang kan dapat nomor segini ya udah datang aja kita nunggu lama, kalau ini sekarang udah mungkin udah ada penyesuaian ya dok ya untuk Untuk datang yang sakit gitu lebih. lebih cepat ya. Oke, iya. Kemudian ada dari Sahara Rangkuti 11-12. Apa yang bisa dilakukan kalau anak mengalami demam, batuk, pilek, diare, dok? Sementara kan pada masa pandemi dihindari harus ke rumah sakit. Boleh dikasih Ya, obat biasanya sendiri itu ya, dok? kalau kan 3 hari pertama boleh dicoba dengan obat-obatan yang di rumah ya. Kalau panas diberikan obat panas sesuai dengan brosurnya di situ aja. Kemudian boleh diberikan obat-obat batuk pilek yang ringan dulu sih Bu. Umumnya kalau dia ringan biasanya akan sembuh dalam 3 sampai 5 hari. Virus itu 5 hari biasanya. 3 sampai 5 hari. Kadang-kadang paling lambat 7 hari kalau melihat pengalaman saya gitu, kalau 7 hari kalau memang berat badannya kurang akan lebih lama dia virusnya. Tapi kalau dia berat badannya bagus 3 sampai 5 hari. Tidurnya juga baik, ya tidur juga baik. Jangan biarkan anak-anak kita terlalu malam tidur gitu ya, karena juga akan menurunkan daya tahan tubuh. Tidurnya lebih cepat, dia akan hormon juga akan lebih baik. Jadi pakai obat-obat Itu yang kalau ada belum saja Bu, boleh pakai hari obat 72 sendiri. jam baru berobat. Kalau udah 3 hari, oh baru Iya boleh. berobat. Oke. Ya dok. Baru. Ya. Ada Dari pertanyaan dan lagi ada dok tambahan yang lain. dari. Ya. Oh ya. Ya. Kemudian dari Sabil underscore 34. Waktu lagi hamil, ibu terkena virus rubella. Apakah mempengaruhi keadaan jantung anak setelah lahir, katanya dok? Waktu hamil kena rubella, dok. Pas anaknya lahir, keadaan jantungnya Nah, itu terpengaruh atau tidak? jadi penyakit jantung bawaan itu terjadi pada trimester pertama Bu. Trimester pertama, jadi 3 bulan pertama. 3 bulan pertama di situ, kenapa 3 bulan pertama Pak? Karena di situ 3 bulan pertama itu fase organogenesis. Jadi faktor fase Pembentukan penciptaan itu organ. pembentukan organ-organ tubuh. Jadi apa yang terjadi di situ? Misalnya ibunya tidak tahu hamil, tapi makan obat-obatan, makan jamu, ada rubella, bisa menyebabkan gangguan apa namanya pembentukan organ tubuh. Organ. Nah, pada rubella itu yang paling sering memang bisa kelainan jantung, baik kelainan jantung bawaan biru dan tidak biru, tetapi lebih banyak yang tidak biru. Arti tidak biru itu nanti dia tidak perlu apa kadar oksigen di dalam darahnya tidak terlalu rendah ya. Biasa menyebabkan kebocoran dan penyempitan salah satu gitu. Di Indonesia lebih banyak kebocoran dibandingkan dengan penyempitan. Kalau di beberapa negara tetangga lebih banyak penyempitan katup paru-paru. Tapi tidak selalu, tidak selalu. Berarti kalau misalnya ibu itu pada saat hamil apa terkena virus rubella ya pada saat perawatan kehamilan atau pada saat lahirannya ada perlakuan khusus tidak, dok? Sebetulnya dengan perkembangan pengetahuan kita bisa melihat ya melihat keadaan jantung bayi pada umur bayi dalam kandungan 4 bulan ke atas Bu. Dan kebetulan saya suka itu namanya fetal echocardiography. Jadi dengan alat yang khusus dengan karena keterampilan yang berulang-ulang kita bisa ketahui anatominya betul atau tidak. Kemudian
Jantung itu kan seperti rumah, dia ada temboknya, ada pintunya, ada listriknya. Kita juga bisa mengetahui listriknya normal atau tidak gitu. Jadi ada namanya sebetulnya. Tapi itu di rumah sakit yang besar. Di rumah sakit. Kalau tidak, nanti pada waktu lahir juga boleh. Seperti lahir juga tidak boleh. Ada sekarang namanya ya universal screening. Yang paling baik adalah universal screening. Jadi pada waktu sebelum dipulangkan diperiksa oksigen tangannya, tangan kanan dan kaki kiri. Itu penting tuh. Walaupun pada waktu dia bayi itu, nanti kita jarakan panjang deh. Pada waktu diminta aja minta pemeriksaan pulse oximetry dong gitu ke dokternya. Nah, karena itu bisa bisa mengetahui adanya penyakit jantung bawaan yang berat atau tidak. Sekarang sudah 5 tahun ini sih kita galakkan. Karena memang pada bayi-bayi tertentu tidak kelihatan penyakit jantung bawaan, begitu sampai di rumah baru kelihatan gitu ya. Nah, itu bisa dideteksi dengan pemeriksaan pulse oximetry. Ditaruh di sini, gampang kok sebetulnya. Bilang aja minta pemeriksaan pulse oximetry gitu. Atau ya kalau enggak ke rumah sakit harapan kita itu ya dok, yang supaya memang ada sudah di rumah sakit, ada kok bu alatnya ada. Kalau harapan gitu. Kita nanti memang sudah kecurigaan banget gitu ya. Pulse oximetrynya kurang bagus, ada bising gitu. Minta baru gitu. Ya. Iya. Oke dok, terus ini ada pertanyaan juga dok, kalau misalnya anak dengan apa namanya lahir dengan kelainan bawaan itu lebih rentan terinfeksi COVID atau sama saja ininya dok, persentasenya ya? Sama sih bu, cuma kan kalau pada anak-anak dengan kelainan jantung bawaan, misalnya pada Down syndrome, dia kan struktur anatominya, kekebalannya juga agak berbeda sedikit itu bu. Itu mungkin yang berpengaruh. Tapi kita kan belum banyak data. Tetapi secara logika, anak-anak dengan kelainan tubuh, apalagi dengan sindrom tertentu, ya sindrom Down itu dikatakan daya tahan tubuhnya lebih sedikit turun dibandingkan dengan anak yang normal. Oleh karena itu mungkin ada gejala tambahan atau ada masalah tambahan yang mesti diantisipasi begitu. Ya. Mungkin ke arah situ nanti. Iya. Pertanyaannya banyak dok, masih sabar. Iya, ini ada juga pertanyaan dari Laila underscore Kim 19. Dok, bagaimana cara menjaga kesehatan mental anak di samping kesehatan fisik anak? Karena sebagian para ibu fokus pada kesehatan fisik anak saat pandemi. Bagaimana cara menjaga kesehatan fisik anak? Mungkin gitu ya, bisa disimpulkannya ya. Ya, itu kan ada istilahnya anak tuh ada tahap pertumbuhan dan perkembangan ya. Pada saat ini yang memang kita kejar ini dalam 3 bulan, 4 bulan ini, insya Allah COVID-nya menurun, yang kita kejar ini memang pertumbuhan. Ya. Selain itu memang juga harus kita perhatikan perkembangan. Perkembangan itu kejiwaan, mental, kepintaran ya. Ya nanti memang ada sesi khusus ibu. Ada red flag-nya, umur 9 bulan harusnya sudah bisa apa, ternyata belum bisa apa gitu. Itu ada sebetulnya ada ini lagi, ada bahasan khusus lagi. Mungkin nanti suatu saat kita diskusinya juga tuh. Itu cukup yang menarik. Mungkin ya untuk sehari-harinya seperti yang tadi dokter paparkan, makan makanan bergizi, ya, gitu, itu tidur aja. Cukup, gitu, ya. Multivitamin gitu ya dok, susu gitu ya dok. Ya. Kemudian ada lagi kebersihan, cuci tangan. Kita memang harus benar-benar merubah kebiasaan ya dok sekarang ini ya. Yang malas-malas, ayo jangan malas lagi. Kemudian ada lagi dok, apa yang baik dilakukan ketika anak nafsu makannya berkurang, padahal makan sangat perlu, apalagi pada masa pandemi sekarang, katanya dok. Iya, jadi menurut saya tetap memberikan makanan sesuai dengan jadwal yang ada, pagi tetap dikasih makan, kemudian misalnya jam 7, jam 12, jam 5 sore, kekurangannya itu kita tambahkan dengan yang lain, dengan susu, dengan ngemil. Kan makanan itu tidak harus dengan makanan nasi, kentang, keju, kemudian pisang misalnya, ya. Itu juga makanan juga, susu juga bisa, maksud saya bukan sebagai sumber kalorinya gitu ya, tetap memberikan makanan sesuai dengan jadwal yang ada. Karena prinsipnya memberikan makanan bukan hanya bukan hanya mengejar kalori, tetapi juga memberikan kebiasaan untuk khusus kita gitu.
oh pada jam segini memang enzimnya banyak keluar nih gitu. Jadi lebih baik tetap memberikan makanannya sesuai dengan jadwal atau sedikit tapi berulang lagi nanti 2 jam lagi boleh gitu. Gak apa-apa. Kita cari makanan jadi, substitusinya penggantinya. Kentang, roti, nah, itu kayak dong. Gitu. Iya, kadang-kadang apa kita terpatri dengan belum makan nasi, belum makan nih gitu kan. Jadi dipaksa aja terus makan nasi, anaknya nasi bubur kalau enggak gitu kan, padahal banyak makanan pengganti tadi ya dok gitu. Iya. Nah cara itu ibunya itu juga paradigma ibunya juga. Iya, cara pengajian itu berpengaruh juga Bu. Cara penyajiannya juga berpengaruh. Jadi anaknya suka makan apa, dibentuk gitu makanannya. Tapi ada teknik khusus juga tuh, itu bagus juga tuh kalau kita lihat di YouTube gitu ya. Perlu sesi khusus juga tuh. Kemudian pada waktu makan, kalau memang yang benar-benar itu, benar-benar secara teori, nggak boleh sambil nonton gitu. Jadi makan dianggap sesuatu yang menyenangkan gitu. Banyak-banyak sekali ininya, trik-triknya gitu. Walaupun rasanya kita biasa memberikan makanan dengan anak, kasih handphone gitu, video gitu ya. Walaupun ya. Ya, kemudian dari Bunda at Evian, anak dengan penderita ITP akut vitamin apa yang sorry, anak dengan penderita ITP akut vitamin apa yang cocok untuk menjaga stamina atau imun katanya dok. Saya juga nggak tahu nih ITP akut itu apa dok. ITP itu yang saya sebutkan tadi, dia kan sel darah kita ada HB yang untuk menangkap oksigen. Ada leukosit untuk menangkap kuman, ya, melawan kuman. Ada trombosit. Trombosit itu dia anti perdarahan, Bu. Nah, trombosit pada anak-anak tertentu dia bisa turun oleh karena infeksi maupun juga karena virus juga, memang. Nah, ITP itu idiopatik, lah. Jadi trombositnya turun dan ada bintik-bintik merah. Nah, kalau kita lihat orang anak itu biasanya kelihatan sehat, masih bisa lari-lari, tapi banyak bintik-bintik merah. Dari hasil pemeriksaan penunjangnya itu didapatkan trombositnya turun. Kalau ITP akut sih memang kembali lagi dia harus istirahat seperti sakit pada umumnya. Kemudian multivitamin bebas sih, setahu saya tidak ada masalah. Multivitamin bebas. Tidak ada masalah, multivitamin ya, bebas saja ya. Oke. Kemudian kalau menurut saya yang harus dihindari, minta maaf, hati-hati herbal gitu ya, hati-hati herbal. Jadi memang kalau kita memberikan herbal tuh kita sudah bukan hati-hati, bukan anti herbal, kita sudah tahu. Isi herbal tersebut isinya, gitu. Isinya apa? Kalau bisa tahu lah. Kalau kita tahu akan lebih enak, lebih nyaman ya. Oke. Iya dok. Kemudian ada pertanyaan lagi. Nah, apabila anak ada gejala saat ke RS dibawa kemana? Oh tadi itu saya sudah bertanya. Kemudian juga vitamin udah, obat-obatan juga udah. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Tadi mental juga sudah. Nih, dok, apa yang bisa dilakukan saat anak sementara tunda karena pandemi COVID-19 dan PSBB katanya, dok? Ya. Prinsipnya seperti jadi, tadi atau dengan gimana dok yang 3 hari itu? Ya, ya demam dulu ya. Kan demam pada anak itu bisa, apalagi umur 6 bulan sampai 6 tahun itu kan bisa kejang demam ya. Kejang demam itu kalau suhunya lebih dari 38,5. Jadi diupayakan jangan sampai terjadi kejang demam. Obat-obatan itu kan hanya sebagai satu obat, tetapi obat panas itu bukan hanya obat-obatan, dia istirahat yang cukup. Tadi cairan tubuh jangan lupa, karena cairan tubuh yang kurang juga akan menyebabkan panasnya lebih tinggi lagi. Kemudian dikasih obat demam yang ada, yang sesuai dengan berat badannya. Kalau panasnya lebih cenderung tidak terlalu tinggi, bisa kita tahan sampai 3 hari kalau menurut saya. Tetapi kalau sudah terjadi hiperpireksia, lebih 40 derajat, memang sebaiknya sih ke rumah sakit untuk dilihat. Dibantu WhatsApp. Segera itu ya dok, kalau lebih dari. Dibantu WhatsApp, jadi tidak obat-obatan, obat panas tidak harus selalu dengan obat-obatan, tetapi boleh juga dibantu dengan tadi minum. Kemudian jangan lupa lah waslap ya,
WhatsApp air hangat. Nah, dalam praktek sehari-hari kita lihat tuh sering ditemukan WhatsApp-nya hanya di ketiak, di lipat paha. Sebetulnya seluruh tubuh aja nggak apa-apa, air hangat, ya. Surface cooling ya, diturunkan suhu badannya. Tidak harus normal, tapi di bawah 38,5 sudah cukup. Kenapa di bawah 38,5? Karena di bawah 38,5 resiko kejangnya lebih sedikit, Bu. Jadi upayakan turunnya di bawah 38,5. Karena tadi definisinya kan kejang demam terjadi kalau suhunya di atas 38,5 gitu. Iya, Dok. Kemudian ada yang tanya lagi, apa yang baik dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh pada anak dengan kelainan jantung, katanya, Dok? Menjaga ya, daya tahan tubuh anak yang punya kelainan jantung. Kalau kelainan jantung kan yang biru dan tidak biru. Kelainan jantung juga ada yang ringan, ada yang berat dan disertai obat-obatan. Kalau yang ringan sih tidak ada apa-apa sebetulnya. Tidak, artinya ada kelainan jantung bocornya kecil dan anaknya aktif, berat badannya tidak turun, ya tidak apa-apa sebetulnya. Hampir sama dengan anak yang normal. Pada anak-anak yang misalnya kebocoran yang besar dan timbul gejala dan dikasih obat-obatan itu yang perlu perhatian lebih khusus. Artinya gizinya harus cukup, berat badannya jangan turun gitu ya. Dan kan seperti itu. Sama aja berarti ya, Dok, dengan yang tidak sih, ada kelainannya, Dok, ya? Apa sama ini. Okay. Lalu, ini untuk makanan apa? Mohon maaf ya sebelumnya, ini pertanyaannya seperti ini, apakah makanan yang kita beli melalui GoFood atau supermarket online bisa menularkan virus corona pada anak, katanya, Dok? Iya, memang kan ya, kita lihat lah, kita lihat penyajiannya aja, Bu. Iya, semuanya walaupun kita beli di ini, apakah bersih atau tidak, atau sampai di rumah, kalau misalnya fresh kita bisa cuci lagi. Tapi kalau makanan yang GoFood kita mungkin tidak bisa cuci ya. Kita lihat cara yang menyajikan lah, Bu. Menyajikannya bagaimana, yang mengantarnya bagaimana, bersih atau tidak. Gitu. Misalnya udah kalau apa ya? Beberapa... Karena penelitiannya belum, kalau dulu virus SARS ya sudah ada ketahuan tuh, Bu. Dia lama di plastik berapa lama, misalnya dibentuk. Nah ini corona belum ada penelitiannya. Ketahanannya di luar itu belum ada, Bu. Belum ada penelitiannya yang setahu saya. Yang terakhir itu dia tahan hidup. Kan ada, kalau kita lihat di WA itu, ini tahan hidup di sini. Ya, itu. Tapi sebetulnya udara bukan di besi, di karton gitu ya. Ah, itu sebetulnya bukan corona setahu saya. Virus yang lain itu. SARS itu. Tapi kayak udah, karena sih nggak apa-apa lah sebagai petanda kita supaya hati-hati aja. Tapi sebetulnya belum ada. Misalnya sudah kadung apa ya, menjadi habit gitu, Dok, beli makanan di luar gitu kan, itu apa ya, bisa dihilangkan nggak sih, Dok, virusnya dengan cara memanaskan kembali makanannya gitu misalnya, Dok? Iya, teorinya sih bisa ya, tapi ya dipanaskannya sampai berat. Sebetulnya sih boleh-boleh aja. Dipanaskannya bisa sih. Iya. Oke, deh. Ini pertanyaannya banyak sekali, tapi kembali lagi waktu juga kan yang yang membatasi ya, Dok. Gitu. Jadi mbak-mbak semua di rumah, apabila masih ada pertanyaan seputar kesehatan anak saat pandemi, mungkin bisa di DM ke Nina Nugroho Store. Nanti apabila Dokter Syarif punya waktu, bisa dibantu untuk dijawab gitu kan ya, Dok ya. Nanti kita share via Insta Story gitu. Kemudian juga untuk mbak-mbak yang ketinggalan nih, nggak dari awal nontonnya tapi penasaran dari tadi apa sih yang udah dibahas gitu kan, karena mungkin lagi nyiapin buka puasa atau apa, bisa diakses via IGTV-nya Nina Nugroho Store. Silakan bisa dilihat di sana. Ini sudah saatnya pengumuman pemenang, Dok, yang tadi saya sampaikan di awal. Pertanyaannya banyak banget, mohon maaf nggak bisa dibacakan satu persatu gitu, karena keterbatasan waktu gitu kan. Tapi overall sih, Dok, terima kasih banget. Apa ya, banyak ya, membuka cakrawala, Dok, mungkin juga ya. Apa ya, paradigmanya bunda-bunda, mbak-mbak di rumah yang sebelumnya kaku gitu ya, kayak misalnya susu harus apa, makan itu harus bagaimana, terus juga
punya kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya itu bisa disubstitut dengan yang lain, ya terbantu sekali dengan inputan informasi dari dokter, kemudian paparan-paparannya juga terkait kesehatan anak juga banyak sekali bermanfaat untuk kita. Kita itu ibu-ibu tuh kadang banyak pertanyaan, tapi nggak tahu mau nanya kemana gitu dok, dan jadinya googling lagi malah malah tambah stres sendiri gitu. Itu sih dok, jadi terima kasih sekali Ya, waktunya dok, masalah yang bermanfaat tuh. Ya. bermanfaat banget ya pemenangnya yang dua penanya terbaik. Pemenangnya adalah ada Yunita Pratiwis. Dok, kalau anak-anak, oh, tadi belum sempat saya tanyakan ini. Bentar. Dok, mohon maaf, dok. Ini ada satu pertanyaan lagi, dok. Kalau anak-anak diberikan minuman rempah-rempah atau empon-empon katanya, baik tidak, dok? Gitu. Nah, itu masalahnya kan Tadi obat-obat kan dia herbal ada tadi tiga sih ya. dok masuknya ya dok ya. Nah, jadi itu ya obat-obat medis kan sudah diteliti. Obat-obat yang sudah apa herbal tapi sudah diteliti ada juga. Tapi yang herbal ini kadang-kadang tidak tahu gitu ya, tidak tahu isinya apa. Iya, soalnya pertanyaannya tadi agak banyak berulang gitu, jadi mungkin penasaran sekali. Nah, pemenangnya sudah ada, alhamdulillah. Selamat kepada Bunda Evian dan Indrianti ID underscore. Yeay, selamat ya untuk Bunda Evian dan Indrianti ID underscore untuk dua pemenang tersebut. Mangga silakan bisa menghubungi nomor yang ada di bio-nya @ninanugrohstore atau di DM Instagramnya juga boleh. Nanti dari situ kemudian akan diarahkan bagaimana caranya untuk mendapatkan hadiahnya. Nah, waktunya sudah habis, pamit mundur, dok. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesediaannya. Terima kasih sudah berkenan jadi narasumber di Nina Nugroho Store. Dokter, sehat selalu ya, dok. Terima kasih sama-sama, Bu. Iya, kita ibu-ibu itu saya kan share ya di grup gitu kan, pada khawatir gitu dokter sakit, akhirnya mereka banyak yang mendoakan, saya pribadi juga mendoakan, karena ketulusan Amin, dokter ke sama-sama ya, Bu. anak-anak, nyampe ke anak-anak kita dok, akhirnya jadi dokter kesayangannya anak-anak. Terima kasih banyak dok, sehat Ya, selalu, sebenarnya. lekas Ya, pulih, terima amin, amin, kasih mudah-mudahan. dok, Ya. iya. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi selalu, Bu. Ya, salam buat keluarga semuanya ya, Bu. Amin, iya dok, sama-sama. Terima kasih. Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hai, Bu. Ya, terima kasih Mbak semuanya karena waktunya sudah habis. Apa namanya, mudah-mudahan yang tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Syarif bermanfaat untuk kita, bisa menambah pengetahuan kita tentang kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan anak di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, apabila tadi Mbak ada yang belum sempat nih atau ketinggalan ngelihat live IG-nya @ninanugrohstore, maka bisa dilihat pembahasannya tadi di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Selain pembahasan yang hari ini, juga ada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Barangkali Mbak ingin memperkaya pengetahuan terkait kesehatan. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan selalu juga, Mbak, jangan lupa bahwa Nina Nugroho Solution yang hadir di IGTV-nya, sorry, Nina Nugroho Solution yang hadir di live Instagram-nya Nina Nugroho Store ini adalah program mingguan yang diadakan 1 minggu 2 kali, setiap hari Rabu dan hari Sabtu jam 4 sore. Nah, sekarang nih hari Sabtu kan, nanti hari Rabu ada lagi, Mbak. Apa yo, nanti hari Rabu itu adalah tentang bagaimana menjaga kesehatan kulit ya, atau bagaimana merawat kulit kita pada saat di rumah aja. Nah, ditemani oleh seorang dokter, Dokter Ika Mikradini. Beliau adalah beauty konsultan dan dokter dari sebuah
UT Klinik, NHK Klinik, ya, keren banget ya. Ayo sama-sama nanti kita tonton di hari Rabu. Sampai ketemu semuanya. Apabila ada salah-salah atau kekurangan saya dalam membawakan live Instagram ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas Mbak yang sudah bersedia nonton. Saya pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Mbak. Dah.